pagi. Saya dah bagi tahu dah. Saya nak ajar berbincang. Malah saya dah bagi tahu. Dalam paper cakap tak kisah. Nak ajar berbincang. Boleh bincang. Dengan Dato' Amin dengan Dato' Bandar, mereka yang keluar kenyataan. Yang itu pun tak boleh bagi kata putus, jangan nak bincang. PM pun 7 hari boleh jawab surat lah, PM. PM boleh turun bandar, Dato' Bandar jangan main dengan orang lain. Sound. Tak, jangan cakap kita tak nak tolak ansur. Kita nak jumpa, nak bincang. Bukan melalui saya. Ah, kalau bukan melalui Tuhan, jangan datang. Jangan datang. Jangan datang. Jangan datang. Jangan datang. Suruh dia datang. Saya datang. Saya nak kawal. Ah, kawan, buat. Meh. Buat. Buat sekarang. Buat. Cita sekarang. Ambil. Janganlah. Eh, mana sikit. Fasa 153. Ha, orang Melayu mana? Mana sikit. 153. Orang Melayu hancurkan Fasa 153 ni. Bangsa lain, bila bangsa lain usai fasa 153, melenting. Bukan api-api kan, saya cakap yang benar. Tangan. Saya cakap yang benar. Cakap mulut saja lah. Kalau ini semua Cina, berani ke usai? Cuba. Tak pernah saya tengok dalam sejarah usai Cina. Tak pernah. Tak pernah usai Cina. Dalam sejarah tak pernah. Saya dah pergi seluruh Malaysia, betul, Sabah, betul, Sarawak, seluruh Malaysia betul, dah pergi dah. Tak pernah cetek orang Cina. Melayu yang jadi mangsa. Okay, peniaga ni dah hampir 7 tahun peniaga. Ada 333 peniaga yang berlesen. Sejak setahun ni, Ahli Parlimen Ruangsa Maju Wee Chee Kiong memang dia resis. Dia memang resis. Dia bawa isu ni ke parlimen. Dia putuskan Isnin Selasa kena tutup. Artinya dah kurang 2 hari. Maka peniaga-peniaga hari ni semua mengalami kerugian besar. Ya, siapa nak tutup? Mana pergi ahli parlimen, wakil pemimpin, maksudnya wakil-wakil pemimpin Melayu mana pergi? Kita hari ni nak tanya pasal Fasa 153. Mana pergi hak orang Melayu? Kenapa pemimpin Melayu yang duduk dalam parlimen tak bela peniaga-peniaga yang sedia ada ni? Maka kita dah buat keputusan selama setahun kita tunggu. Peniaga-peniaga semua dah mengalami kerugian. Setiap peniaga RM30,000 hingga RM50,000 dalam setahun. Maka hari ini peniaga terdesak. Mereka terpaksa buka gerai. Nak berlaku apa? Berlaku. Nak tangkap pihak poli, nak tangkap? Tangkap. Nak sita? Sita. Itulah pendirian kita pada hari ini. Jadi apa yang DBKM sedang lakukan pada hari ini? Dia nak sita. Itu saja. Dia tetap dengan pendirian dia, dia nak rapas barang. So apa yang saya nampak, isu yang berlaku kat Ranau Kota ni dah setahun permasalahan ni berlaku. Kita akur dengan pihak berkuasa dengan tidak boleh meniaga Isnin Selasa selama setahun. So akibat dari kesabaran pihak kami, kami rasa waktu yang paling sesuai untuk kami adakan balik peniagaan Isnin Selasa sepanjang cuti sekolah ni. Dan bila kami, pihak kami ada hantar surat rayuan kepada Menteri Wilayah Raja Nongci, tapi melalui DBKL permohonan kami telah gagal. So persoalannya, kenapa semasa cuti sekolah kami nak meniaga ni permohonan kami gagal? Padahal sekarang dengan musim kekujuh ni, musim hujan, anak-anak Melayu semua nak meniaga kan. So saya rasa isu ni tak adil. Kita ni meniaga tengah malam, pinggir kota, bukan dalam bandar kan. Tapi pihak berkuasa dia ambil tindakan keras kat kami. Seolah kita tengok nari zone dekat Danau Kota ni macam zone perang. Setiap angle nak masuk sini, dia letak lori banyak. So saya kata dia ni, DBKN ni nak awal dengan pihak siapa ni? Kan? Adakah pihak kita? Tapi kalau tuan-tuan tengok kat sini, banyak benda-benda yang salah berlaku. Kalau kita cerita bab niaga kat sini, yang berlesen ada 300 lebih, yang tak berlesen ada 300 lebih, yang tak berlesen ada unsur rasuah bertahun-tahun. So anak-anak Melayu ni, peniaga-peniaga Melayu yang meniaga tapak tak ada lesen, ada orang tertentu ambil duit diorang tiap-tiap bulan. Kan? DBKL seolah-olah tutup mata. Adakah DBKL terlibat sekali? Tu saya harap pihak berkuasa SPRM siasat kes ni. Kami sedia ke depan. Saya kesian kat peniaga-peniaga ni yang tapak tak ada lesen, puak-puak ni pau duit diorang. DBKL tutup mata. Kita belum lagi nak cerita dengan mesin-mesin judi. Cuba tuan-tuan tengok banyak mesin judi sini. Semua tak ada lesen. Semua main judi. Apa pasal ni semua askar-askar ni tak nak pergi angkat mesin-mesin tu? Ni cerita betul tu tuan-tuan. Lampu merah, lampu kuning, lampu biru semua tu ada. Kenapa dia tak nak ambil? Kenapa susahkan kami anak-anak Melayu nak ambil ke? Musim hujan ni kan?
So kami rasa kami akan mempertahankan hak kami kat sini. By hook or by crook, kita akan stay kat sini. Apa yang berlaku sekarang ni, Town Dan Kota ni telah dilesenkan oleh DBKL sebagai peniaga-peniaga secara sah. Tak ada main pintu belakang, tak ada main pintu depan. Tapi apa yang berlaku sekarang, cabaran daripada belakang-belakang ni yang mesti mengurusi cakap tadi adalah berlaku. Dapat promosi untuk bulan puasa saja, dorang hidupkan sampai hari-hari biasa, sampai bulan-bulan biasa, sampai puasa lagi sekali pun puasa. Betul, betul. Jadi berapa banyak yang dorang makan? Kita nak meniaga saja, kita meniaga dengan aman. Tanggungjawab pengurusan tak buat betul-betul peranjuran di sini sebabkan ditutup 2 hari, adakah salah peniaga? Peniaga semua cek rezeki untuk makan. Ini sahabat-sahabat saya susah. Ada yang dah tak bayar duit rumah 2 bulan, ada yang tak bayar duit kereta 3 bulan. Ada yang dah gulung tikar. Ada yang dapat ke orang pun ada. Jadi apa yang berlaku? Apa yang anda orang buat? Apa yang DBKL lakukan?